So, hello guys. Sekarang saya berada di Pulau Matatani and pada sini sangat best sebab dia tahu lah, sebab in laut dia yang cantik. Sea-nya laut warna dia biru turquoise. But biru yang cantik lah. Okay, so ini mau main. Saya mau datang sini pun sebab saya mau ambil video and mau tunjuk kamu macam mana Pulau Matatani di like, okay? So, stay tuned and jom jalan-jalan. Persinggahan on the way to Pulau Matatani. Aku tidak tahu di mana ini, but it's very hot here. Saya tahu suara saya terdengar. Saya lupa bawa mikrofon. But anyway, kami berada di sini. Yang persinggahan. Take my face. Oh, okay. Saya nampak. Sekarang kami sudah sampai di sini, so ya kami akan turun dan pergi tempat tinggal kami. Let's go. Sekarang kami sudah mendarat berlabuh di Pulau Matatani. Okay, pasangnya macam ni lah, very nice.
kalau baru snorkeling. Hari ini mau relax. Since kami punya home, kami tinggal dalam homestay, so kami tinggal di kawasan perkampungan nelayan. Okay, so dia memang suasana kampung. So if you guys minat untuk experience suasana kampung, memang sangat sesuai lah. Okay, di sini ada juga resort. Saya ada buat research, ada resort juga. Kompleks search Mantanani, Sutra at Mantanani, kah? Okay, but punya price pun quite expensive. Okay, if you really can afford, then why not lah kan? So sini dia sangat sangat very different lah, different and new experience. So if you guys really want to know, datanglah, come to Mantanani Island. Okay, we'll be right back.
ini hari yang kedua dan sekarang kami dibawa oleh guide merintasi kampung-kampung. So as you can see, sebenarnya yang di tepi kiri kanan ini semuanya adalah rumah-rumah orang kampung. So very nice, very calm and yeah, not that busy. Walking guys, I thought the distance is very near, but actually we have to pass few beberapa tempat lagi. It's a long distance. So those of you who are thinking of coming here by staying at the homestay, just be prepared your physical, because the facility here is not really provided, I think. Sad. Tapi tidak apa-apa. Walking by the seaside. Cantik juga pemandangannya. It's about 2 km, I think. Okay, so kami sudah sampai sekarang di tempat yang sama juga di mana kami landing kemarin. But sekarang kami akan pergi snorkeling. Hari ini saya akan pergi sebab hari ini sejuk sikit. Actually kemarin pun boleh saya pergi dan hari ini pun boleh saya pergi, tapi kalau 2 hari saya pergi snorkeling, I think jadi coklat lah saya kan. But anyway, tempatnya mungkin hari ini saya rasa cuaca dia bagus sikit, agak cerah. Jom kita snorkeling di sana. Di sana actually itu di sana. So now mau pulang sudah. Bye, mantan nani. See you again next time. Video tentang kami punya trip ke Pulau Mantanani. So thank you for kamu orang yang watching dari mula sampai akhir, yang tengok dari mula sejak itu. Kalau kamu nampak di clip, of course kamu tengok dari mula sampai akhir kan. Okay, thank you for support. And my comment about Pulau Mantanani is, okay, first, Pulau Mantanani is a pulau yang cantik. It's a beautiful island. But yang pertama, pulau dia pasal kebersihan lah, kurang karena maintain. And then yang kedua pula, facility dia kurang. And then yang ketiga pula, kurang activity di sana selain daripada snorkeling saja. Okay, so those of you who are thinking of going to Pulau Mantanani, ya ini adalah sebelah sedikit lah tentang Pulau Mantanani. Okay, indah kabar dari rupa lah. Okay, tapi saya bukan mau kasih buruk-buruk Pulau Mantanani. Okay, Pulau Mantanani ada high potential untuk jadi apa ini, pusat pelancongan yang sangat menarik di sana. So itu saja dari saya. Thank you for watching, thank you for your support, and jangan lupa subscribe yang belum subscribe video saya, channel saya, okay? Dan juga jangan lupa thumbs up dan juga komen di bawah. So thank you guys for support and see you next video, okay? Sampai jumpa lagi, bye.